Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari MBS. Ini adalah mod JetBus 2 HD dengan body Travego ya. Untuk modnya ini dari MBS dan untuk liverynya juga. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini silakan cek link yang ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Untuk modnya ini sudah full variasi dan sudah bergerak ya untuk aksesorisnya di sini. Dan untuk lampunya ini menggunakan lampu JetBus 2 yang HD. Dan untuk beldovnya ini menggunakan dove dari Adiputro ya. Dan pertama-tama kita coba dulu ya untuk perlampuannya dulu, kita tes. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Untuk lampu dekat, lalu lampu jauhnya seperti ini. Terlihat sudah menyala ya di sini. Karena ini siang hari jadi kurang kelihatan. Lalu lampu hazard. Untuk lampu hazardnya di sini kurang menyala gitu ya untuk lampunya. Malah yang kelihatan itu lampu bagian pinggirannya ya, kanan dan kiri ini kelihatan malah. Kalau di bagian depan ini kurang kelihatan ya. Lalu sen kanan sudah menyala ya. Lalu sen kirinya. Ya, sudah menyala ya. Entah kenapa kok di mod MBS itu lampu sennya itu kurang kuning ya. Kebanyakan sih gitu. Dan kita cek untuk untuk wipernya. Untuk wipernya di sini sudah bergerak dengan normal ya, tidak ada kendala. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini menggunakan pintu model swing ya. Dan untuk animasinya ada animasi kursi lipat. Dan untuk pintu bagian belakang di sini terbuka sama kaca-kacanya ya. Jadi tidak hanya pintunya saja, tetapi untuk kacanya juga ikut terbuka ini. Kaca yang bagian atas ini ya. Lalu kita cek untuk buritan atau belakang. Untuk bagian belakang di sini untuk lampu rem menyala. Lampu mundurnya sayangnya ini tidak menyala ya. Entah kenapa kok tidak menyala ya. Lalu lampu malam. Untuk lampu malamnya untuk listnya di sini sudah lumayan keren ya. Lalu sen kiri. Sen kanan. Lalu lampu hazardnya sudah normal ya. Oh, ternyata di sini untuk lampu mundurnya tergabung sama lampu sen ya mungkin. Jadi untuk lampu mundurnya tidak menyala. Tapi kalau lampu mundurnya bisa menyala lebih keren ya malahan. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior. Untuk interiornya di sini standar ya. Ini menggunakan kamera dari penumpang dan terlihat untuk di dashboardnya ini ciri khas dari MBS ya. Untuk dashboardnya ini berwarna abu-abu coklat. Lalu untuk aksesorisnya sudah bisa bergerak ya. Untuk lampu di interior di sini ada semacam list. Ya, intinya standarnya MBS ya ini untuk interiornya. Lalu kita cek untuk tombol animasi. Untuk tombol animasi pertama di sini mengubah spion ya, spion cangkul atau pacul menjadi spion gajah ya. Nah, untuk spionnya seperti ini. Lalu untuk animasi kedua di sini paket ya untuk animasi kedua. Lalu ada semacam lampu tembak
Lalu untuk animasi ketiga di sini penumpangnya menjadi kosong ya, untuk penumpangnya. Dan terlihat untuk penumpangnya apakah di drop di bawah ya. Oh iya, itu penumpangnya di bawah ya, kelihatan kan ya, penumpangnya ada di bawah. Nah itu penumpangnya dioper ke bawah ya. Jadi kalau kita nonaktifkan paketnya, kita cek apakah paketnya turun di bawah. Nah itu paketnya. Oh ternyata di drop ke bawah ya untuk tombol animasinya ini. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan sebelum mengakhiri videonya, kita cek untuk tarikan serta remnya ya. Dan di sini untuk tarikannya ini kok beda ya sama mod-mod yang lain. Ini tumben-tumben banget kok, kayak gimana ya, langsung nyolot gitu ya untuk apa itu gasnya itu. Ini kan kosong, kecepatan nol ya. Kita gas langsung berapa? Langsung 2, 13. Kan berarti ada semacam colotan ya, ke 2, ke 13 untuk speednya ini. Dan untuk remnya juga ini malah kurang terlalu enak ya untuk remnya, karena terlalu blong gitu ya. Sementara untuk gasnya ini tarikannya kencang banget ini. Kita bisa apa itu 100 km per jam itu beberapa detik saja ini malahan. Ya intinya ini, kalian jika ingin mencobanya silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Buzzit Mania.